ada yang anak lulusan ini tuh, dia mau ngambil AI mau gini di depan, dia mau ditanya wali kamar itu nah, di Karawang ada yang disahkan ini kan, tapi pas di tes masih jebol. Nah, jadi dia kan nanya alias Kamal tuh di situ. Oh. Alias Kamal tuh yang di Jakarta. Nah, iya, misalkan tuh. Guys, Kamal ada saudara kami di kehidupan beliau berdomisili di Jakarta yang namanya Lios di dalam akun Facebooknya. Dia menanyakan ke kami karena kami waktu itu sempat mengesahkan ada beberapa orang di WA Tangerang, Bekasi oh, ya. Oh iya iya, di Bekasi dan Bandung. Nah, jadi dia kan saya tak pernah tahu, pernah cerita ke dia dan dia menanyakan masih sering komunikasi tidak dengan murid-murid atau saudara yang ada di Bekasi. Ya, jadi saya jawab masih, cuman tidak terlalu sering seperti dulu. Kalau sebelumnya kan ada komunikasi tanya jawab. Nah, sekarang ya mungkin karena ada kesibukan dan ada keperluan lain jadi jarang komunikasi. Nah, jadi si ini tadi saudara Lios tadi menyampaikan bahwa ada seorang dari keluarga penghidupan juga yang mengesahkan di daerah Karawang. Nah, cuman tidak tahu kami berapa biaya pengorbanannya itu. Nah, jadi dikatakan bahwa pas dites jebol. Nah, jadi bisa di kami luruskan di sini bahwa itu karena tidak menurut ketentuan yang berlaku, karena pengorbanan itu sudah ada ditentukan. Kalau belum sampai pengorbanannya artinya bukan haknya yang diberikan tapi hak orang mengesahkan itu yang berkurang, makanya terjadi hal yang demikian itu. Jadi kami berharap kepada keluarga penghidupan hidupan yang lain, tolong jaga nama baik kehidupan, jangan tersesatkan ya, jangan tergiur oleh menyampaikan tentang ilmu. Kalaupun orang mau ngambil hak ya kita berikan asal memenuhi syarat ketentuannya, pengorbanan itu tidak sendiri disalahgunakan. Intinya kita sudah tahu standar dari pengorbanan itu, di bawah standar tidak boleh, di atas standar boleh. Tuh ya. Jadi bisa Anda tanggapi ya, itu kadang orang itu bernafsu untuk mengesahkan tapi tidak dulu menjelaskan ke orang yang mau ngambil hak tujuannya apa dan sudah sejauh mana dia paham tentang pelindung hidupan. Nah, itu yang penting di sini, orang yang mengambil hak dia terkhusus orang yang mau mengesahkan itu, dia harus memberi wawasan, memberi pengetahuan, memberi pemahaman bahwa pelindung hidupan begini, bukan ilmu asal, bukan ilmu ingin cepat kaya dan ya, ilmu, bukan betul. Adalah untuk pelindung hidupan, untuk melindungi hidup. Ya, intinya kita harus tahu dasarnya. Jadi penyampaian hak ilmu pelindung hidupan ini sampaikan apa adanya, jangan diiming-iming, jangan istilahnya digiring, disalahgunakan. Intinya kita hanya menyampaikan tuh, kalau memang haknya sampai, orang akan ngambil hak itu. Jadi penting ketentuannya, jangan menyalahi. Ada juga nih satu kasus lagi, belum terjadi kasus, cuman masih ada wacana kan. Ini ada yang menanyakan kenapa katanya dia ada dua orang yang menjelaskan masalah pengorbanan itu. Ada pengorbanan 5 juta, ada yang 2 juta. Nah, perlu kami ada yang 2 juta, ada yang 3 juta itu. 2 juta, 5 juta. Oh ya, maaf. Ada yang 5 juta mengatakan si A tadi, si B menyatakan 2 juta. Jadi yang bersangkutan bingung, kenapa demikian? Nah, jadi saya perlu diluruskan ke hal ini, bahwa pelindung hidupan itu memang ada suatu ketentuan. Ketentuan ada suatu keharusan yang mau tidak mau harus dipenuhi. Nah, ketentuannya ini sudah ada standarisasinya. Di bawah standar tidak boleh, di atas standar boleh. Terserah. Jadi masalah pengorbanan itu tadi, dia tidak menyalahi sanggup. Ada yang 5 juta ataupun 3 juta. Cuman saya ingatkan kepada keluarga pelindung hidupan yang lain, sebaiknya menyebutkan pengorbanan itu adalah ketentuan akhir ataupun adalah keputusan akhir. Sebaiknya kita sampaikan dulu inti dasar turunnya ilmu pelindung hidupan itu, tujuannya apa, di situ. Jadi berikan pemahaman, berikan pengertian agar mereka tidak menyalahkan setelahnya nanti, disalahgunakan atau menyalahkan ilmu. Nah, masalah pengorbanan adalah keputusan akhir, jangan disebutkan dulu.
Karena apa nanti ya itu tadi kejadiannya di apa dibanding-bandingkan, padahal kita bukan jual beli di sini, ketentuan ya ketentuan. Nah itu kalau orang yakin dengan ketentuan yang kita sebutkan dia ngambil, kalau enggak jangan paksakan, jangan dikiring dengan macam-macam ya. anggapan-anggapan atau supaya dia orang nanti itu terjun ngambil kan, hak karena kita kesannya, itu kalau memang haknya sampai dia akan ngambil hak. Nanti kan apa namanya itu takutnya nanti kan orang menyalahkan ilmu ini, padahal ilmu tidak pernah salah, yang salah tuh ada oknumnya yang bermasalah, manusianya yang bermasalah menyalahgunakan kewenangan tadi, padahal kita sudah ada bagi untuk tingkat guru ataupun tingkat pribadi guru, itu kan ada semua sudah ada ketentuannya, pengorbanan itu baik dasar tingkat 2, tingkat 3 itu ada sudah ketentuannya. Ini saya perlu sampaikan saudara bahwa kita-kita ini sebagai penyalur hak baik tingkat guru, guru sempurna atau ajar-lajir, nah itu harus kita jelaskan dulu kepada orang yang mengambil hak dengan jelas-jelasnya, jangan kita menutup-nutupi dan jangan melebih-lebihkan dan jangan digiring orang yang mengambil hak karena bujukan kita, karena dorongan kita, tapi bukalah akal pikirannya, karena ya, kekuatan itu kehidupan ini letak di akal, jangan kita akal-akalan, jangan mengakal-akali, jangan kita minggu depan kita ketemu lagi. Oke, saat ini saja sampai di sini aja, sampai dulu perjumpaan kita, lain kali kita berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.